ini sakau beneran. Bawahnya banyak, penuh mobilnya. Lihat itu, sampai di sini. Nah, sampai orangnya aja nggak kebagian nih tempat duduk. Apa jalan ya, Om ya? Hati-hati di jalan ya. Thank you. Oke. Okay. Yuk. Nilainya berapa, Pak? Transaksinya, Pak? Cukup besar. Bawa 5 kandang. Satu pasang betel kandang, 2 betina. Bonusnya 1 cucak cungkok. Kalau bonusnya aja cucak cungkok, pasti tahu dan transaksinya berapa, ya enggak? Selamat siang teman-teman YouTube. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Jago Bumen. Kali ini kedatangan tamu yang cukup jauh dari Bekasi. Nah, tapi sudah lihat-lihat. Nah, saya mau memperkenalkan diri dulu dengan Mas siapa, Mas? Dian. Mas Dian. Bekasinya mana, Mas Dian? Bekasi Harapan Indah. Perumahan Harapan Indah ya. Taman Sari. Ah, Klaster Taman Sari. Mas Dian. Iya, siap Om. Jam berapa dari sana kemarin? Dari Bekasi jam 12 malam sampai sini jam 8. Jam 8, Pak. Ada macet ya? Ya, ada kecelakaan tadi, ada accident di tol ya. BF-nya namanya apa nih, Pak? Dian. B3BF. B3BF. Jadi Mas Dian ini owner dari B3BF. Dia sudah ternak juga, sudah produksi juga. Ada berapa kandang, Mas Dian, sekarang? Ada yang berjalan 6 kandang, tapi lagi proses pembuatan kandang baru juga, Om. Jadi beliau ini tadi kita ngobrol-ngobrol di depan, dia main ekor panjang dari Singapura juga, main lokal juga. Sekarang ini dari 6 kandang, dia mau tambah kandang lagi dan kepingin bermain di prestasi. Jadi bikin rencana kandang baru berapa banyak, Pak Dian? Rencana sudah terbuat 18 kandang. 18 kandang? Dari 6 tambah 18. Waduh, ini satu perumahan bisa dibeli semua sama Pak Dian ini. Jadi 18 kandang baru. Hari ini tadi kita teman-teman juga sudah lihat, nanti ada satu betel kandang, masalah harga yang pasti fantastis. Itu saya pastikan, karena apa? Perempuannya di seri yang tinggi juga. Terus ambil 2 betina juga. Gold premium dengan platinum series. Jadi ada 2 betina ini rencana untuk upgrade indukan yang di sana supaya kekinian dan ya jualnya bisa lebih baik, lebih tinggi katanya, seperti itu. Mas Dian, kalau boleh tahu, dulu kalau nggak salah kan mungkin setahun yang lalu ya, iya, ada ambil dari saya memang trotol platinum. Platinum biasa trotol, cuman memang jalannya agak kurang bagus. Karena apa? Akhirnya mati, dimakan tikus. Belum rezekinya. Nah, belum rezekinya akhirnya karena sudah dapat pertama dulu sempat sakau, kesini lagi memang saya tadi memang cari untuk yang main di lapangan. Cuman saya menyarankan untuk bedol indukan aja. Karena apa?
secara bisnis lebih bagus, pasti lebih bagus secara finansialnya. Seperti itu. Jadi kita sudah sepakati ya, harganya pasti fantastis ya. Ini kita lagi atur untuk diambil-ambil ini. Nah, Pak Dian, kalau boleh tahu, di Jakarta, di Bekasi, mungkin di Jawa Tengah lain, Jawa Timur, luar pulau, itu kan banyak peternak ya? Iya, betul. Kok bisa kesasar ke tempat saya itu, kenapa ini? Kalau boleh tahu. Gimana ya? Iya, karena kan kemarin kita sempat ambil trotol, cuman karena emang belum rezeki kan, jadi ada dimakan tikus. Terus kan saya sering lihat-lihat di medsos, di YouTube, di Facebook juga sering muncul nama Mr. G. Mr. G, kebetulan kemarin belum rezeki, makanya kita mencoba peruntungan lagi lah, karena kan banyak juga kan yang apa namanya, pemain-pemain besar, banyak burung yang dari sini juga, makanya kita juga ya mudah-mudahan bisa selancar bisnisnya, sama ya minimal dikit-dikit lah bisa kayak Om G nih, Om Mr. G nih. Ya, terima kasih kepercayaan. Jadi gini, memang teman-teman banyak yang pedol kandang, yang ambil trotol ke kita, terus banyak yang juga ambil burung lapangan ke kita. Memang setelah di tempatnya konsumen, banyak yang monser. Banyak yang monser karena memang kita itu sistem jual belinya, setelah konsumen beli, ya kita tetap bantu. Kalau orang bilang aksesoris servisnya itu ada. Jadi kadang kita minta di videokan di lapangan, dirawat seperti apa, kurangnya apa. Kita ada sharing ke sana. Sharing ke sana sampai konsumennya ini ahli atau berhasil di lapangan atau di ternaknya. Seperti itu. Jadi karena info dari teman-teman yang info baik mestinya ya. Jadi kan memang ada beberapa konsumen yang memang ya banyak sakau juga akhirnya ke tempat kita. Ke tempat kita lihat-lihat. Tadi memang tujuannya dari kemarin juga saya ditelepon, saya disuruhnya diain dua betina. Betina aja. Cuman begitu sudah lihat-lihat di sini, kesengsem dengan indukan di kandang 55 tadi ya, di kandang 55. Kesengsem ke sana. Ya, kembalilah kita peternak, ya kita enggak munafik, kita juga pedagang ya kan. Selama kita ada untung, pasti kita lepas. Yang penting harganya cocok, kita lepas. Seperti itu. Jadi semoga nanti Pak Dian di Bekasi sana, kita silaturahminya tetap jalan ya. Iya, Om. Jadi silaturahminya jalan, kita kontak-kontak nanti. Siap. Perawatan-perawatan saya nanti akan WhatsApp ke Pak Dian. Perawatan mulai dari yang sudah indukan, pola makannya, pemberian makannya, terus nanti yang penjodohan di dua betina ini, gimana cara menjodohkan sampai nanti dilepas di lapangan. Pola makannya seperti apa, perlakuannya seperti apa, nanti saya WhatsApp ke Pak Dian. Oke, jadi kita lebih bisa enak. Di samping nanti mungkin Pak Dian bisa lihat YouTube saya yang pernah saya sharing masalah di peternakan. Gitu ya Pak Dian ya. Oke, siap Om. Oke, jadi kita mau packing dulu, dan tidak lupa karena transaksinya cukup besar, saya kasih bonus cucak cungkok trotol yang laginya aduhai, harganya juga pasti aduhai lah gitu. Oke, kita siapkan dulu, sampai ketemu lagi di channel saya selanjutnya. Berkah dalam. Sip. Masuk YouTube.